Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, baru saja Bang Kumis menerima aduan dari Ibu Siti Rohaya, warga Pematang Desa Banjarmasin, Kecamatan Cerita, yang suaminya izin mudik dari Tangerang sejak Sabtu 6 April 2024 sekitar pukul 20.00 sampai hari ini belum juga sampai ke rumah. Dan peristiwa ini sudah dilaporkan ke Polsek Cerita. Dan untuk lebih jelasnya, Bang Kumis sudah terhubung dengan Ibu Rohaya. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam, iya Pak. Selamat malam. Bu, bisa jelaskan nama Ibu siapa dan alamatnya di mana? Nama saya Siti Rohaya, alamat Kampung Pematang, Kecamatan Cerita. Kecamatan? Desa Banjarmasin. Desa Banjarmasin. Bu, bisa dijelaskan apa sih yang... ya, menjadi persoalan sampai minta tolong ke channel Bang Kumis lagi. Bisa jelaskan, Bu? Dari semalam, Pak, jam 1, WA saya, nelpon. Cuma sama saya nggak keangkat. Dari situ nggak ada info lagi, sampai sekarang nggak ada telepon. Teleponnya nggak aktif, WA-nya nggak aktif. Gak ada info dari mana-mana kalau suami saya itu. Nah, pada belum ketemu, Pak. Jadi gini, Bu. Pada waktu komunikasi terakhir, apakah memang izin ke ibu mau mudik atau gimana sih? Sebelum jam 1 itu emang bilang, Pak, mau mudik ke saya. Dari jam 1 sampai sekarang itu gak ada info lagi. Gak ada. Ngabarin sejak maksudnya jam 1. Jam 1-nya tuh hari apa, tanggal berapa? Dari gimana, Pak? Hari apa? Jam 1 kan jam 1 kapan maksudnya? Malam Sabtu, Pak. Malam Sabtu. Malam Sabtu jam? Iya, malam Sabtu. Jamnya jam berapa? Malam Sabtu nyampe malam Minggu, Pak. Sampai malam Minggu ini belum ketemu. Belum nyampe rumah ya. Itu berangkat mudiknya dari daerah mana, Pak? Daerah Tangerang Ciledug, Pak. Dari Ciledug. Menggunakan kendaraan apa? Motor Supra X. Nah, terus apakah roda dua. Suami ibu itu sendirian atau memang barangkali ada temannya? Bersama temannya, Pak. Ada temannya. Siapa? Dua motor. Siapa? Yang satunya, temannya itu. Hanya Denny. Denny. Denny, Pak. Itu warga mana? Iya. Warga Tembol, sama kayak suami saya. Nah, berarti dua-duanya, dua motor tersebut sampai malam ini komunikasi dengan Bang Kumis belum nyampe rumah. Belum nyampe rumah, Pak. Sampai saat ini. Pas nama siapa? Sekali lagi suami ibu sama itunya siapa? Baru Hikdi sama Denny, Pak. Nah, waktu sepengetahuan ibu di Ciledug itu mereka kerja di bidang apa? Sepengetahuan kerja di bidang bagian toko material, Pak. Di material. Material apa namanya? Apakah ada nomor kontaknya? Nomor tokonya? Toko BCG Pojok. BCG Pojok Material. Iya. Nah, ibu, barangkali udah komunikasi dengan pemilik tokonya belum? Sudah, Pak. Sudah berkomunikasi. Kata pemilik toko, Pak, emang sudah pulang dari toko. Udah berangkat. Oh, gitu ya. Pulang Lampung. Oke. Iya. Ibu, mudah-mudahan dengan ditayangkannya di channel Bang Kumis Berbagi, semua pihak bisa mengetahui kondisi. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Tapi yang jelas ini adalah informasi buat publik Pandeglang, Banten pada umumnya, mudah-mudahan dan yang bersangkutan suami ibu dan teman suami ibu juga akan tiba di Cerita dengan selamat. Sekali lagi terima kasih, Bu, ya. Amin. Iya, Pak, terima kasih. Ya. Amin. Oke. Nah, pemirsa, demikian tadi Bang Kumis baru saja komunikasi dengan salah satu istri yang memang suaminya kerja di Tangerang Ciledug di salah satu material yang konon mudik sejak hari apa? Malam apa? Malam Sabtu ya? Iya, malam Sabtu, sejak Pak. Malam Sabtu sampai hari ini atau malam ini belum juga nyampe ke rumah.
sekali lagi kepada netizen channel Bang Kumis Berbagi, barangkali mengetahui kondisi atau apapun dari suami ibu ini, Bu. Oh, sekali lagi, itu nomor plat, nomor no, motornya inget nggak, Bu? Nomor motornya, Pak. Iya. Nomornya saya kurang hafal sih, Pak. Tapi jenisnya tahu ya, Supra. Iya, Supra E, Pak. Warna? Warna hitam. Warna hitam. Oke, terima kasih, Bu ya. Terima kasih, Bu. Nanti iya, Pak. Iya, Pak. Saya juga makasih, Pak. Ini nanti saya ke YouTube-in ya, mohon izin ya, biar publik tahu, Bu ya. Iya, Pak. Iya, iya.